Dengerin, dengerin, kedengeran nggak? Gunting asli Jepang, made in Jepang. Gunting, saya beli catok juga di sana. Semuanya apa kabar? Ketemu lagi sama gua Rama, masih di channel yang bonsai. Kali ini gua ada di rumah dan seneng banget baru dapet paket. Tuh. Ini paket isinya pot, ada pot mini, ada gunting dari Jepang. Langsung dari Jepang, masih anget tuh. Kelihatan ya? Kita unboxing aja langsung paket ini. Kita lihat isinya apa aja, oke? Ikuti terus videonya sampai selesai. Ya, paket ini baru sampai tadi pagi. Paket ini baru sampai dari tadi pagi, kurang lebih perjalanan 2 bulan melalui pos internasional. Nih, jadi resinya kurang lebih tulisannya tulisan kanji semua. Ayo pada bisa baca aduh. Tuh. Oke. Begini dulu. Sekarang kita langsung lihat isinya apa aja, oke? Sempat beberapa kali saya posting di Instagram saya, Jakarta Bonsai Art, dan di Facebook langsung tuh banyak yang apa namanya request, banyak yang mesen, mau dong. Nah sekarang kita buka dulu nih isinya, juga dikasihnya apa aja nih kan sama teman saya. Kebetulan saya mesennya di sana bukan di online shop, tapi kebetulan sama ada salah satu sahabat saya, beliau Om Ito namanya, orang Indonesia juga. Tinggalnya udah di Jepang, enak banget lah pokoknya. Tuh. Tada. Bonsai-nya kita lihat satu per satu ya. Ini apa aja? Ini ya bubble wrap-nya di sana kayaknya. Gunting. Masih hangat pokoknya dari Jepang nih. Asli Jepang, made in Jepang. Tuh. Ini juga sama tuh, gunting. Made in Jepang. Canggih. Oh. Ini juga made in Jepang, miliki. Ini juga sama nih, gunting canggih. Ini ada case-nya kalau nggak salah deh. Nah. Oh ini case-nya. Ada case-nya. Semua made in Jepang ya, bonsai mania. Nah, udah kelihatan. Saya beli mah nggak banyak, jadi cuma nyoba dulu. Mau coba dulu kalau memang teman-teman di sini pada minat. Peminatnya banyak. Nanti kan saya order lagi itu sama teman saya yang ada di Jepang. Ini juga sama, ini sama ya. Dikasih oleh-oleh buku sama buku Jepang. Dikasih oleh-oleh ginian, cuman juga nggak ngerti dibacanya. Artinya apa? Paling lihat gambar-gambarnya aja. Banyak referensi bonsai-bonsai bagus. Om Ito, terima kasih banyak Om Ito. Nih, kadonya dari beliau. Kalau kata Om Ito, satu buat saya, satu buat Om Yudi animasi, oke? Nih, ini kita pinggirin dulu. Ah, ini catoknya. Bonsai Mania, saya beli catok juga di sana. Ah, teman Bonsai Mania mungkin ada yang nanya, itu dijualin apa buat pakai sendiri sih? Nah, kemungkinan ini sebagian saya jual.
untuk harga bisa langsung tanya aja di WhatsApp ya, jangan di sini, nggak enak. Lumayan lah harganya, yang pasti nggak ada yang di bawah 500, di atas 500 semua belinya di sananya. Nah ini juga ready, yang mau mungkin pot dari Jepang, tapi pot-pot mini khusus itu atau Kesitsubo nih kayaknya nih. Ya bonsai, untuk harga juga sama ya, untuk harga boleh lihat, boleh tanya di WhatsApp saya. Oh ya, WhatsApp saya kayaknya nggak dicantumin ya di deskripsi, langsung saya sebutin aja ya. WhatsApp saya itu di 0812 8669 4454. Rama Instagram Jakarta Bonsai Art, Facebooknya Rama Leihira, Leihira tulisannya. Nih yang ready banyak adalah potnya, pot made in Japan, asli dari Jepang, masih hangat, baru sampai tadi pagi. Sepertinya sih gak ada yang pecah ya, aman semua, mudah-mudahan. Sekarang kita buka satu-satu, lihat model-modelnya seperti apa kurang lebih ya. Tuh. Cakep ya? Keren nih. Dengerin, enggak? Semakin garing semakin mantap lah pokoknya. Kerupuk kali ya. Kita coba buka model yang lagi. Ini kemungkinan berapaan sih potnya? Ini karena nggak ada yang paling kecil, yang mikro itu sebenarnya paling mahal. Ini mungkin kena harga di 75.000 per piece-nya, karena dari Jepang. Yang enak boleh untuk pot-potnya. Ini biasa lainnya. Nantilah untuk harga, saya bisa pisahin lagi dan mau koordinasi juga sama teman saya yang ada di Jepang. Enaknya jual berapa di Jakarta, di Indonesia, oke? Tuh kan, lucu-lucu, cakep-cakep. Pot dari Jepang, pot made in Jepang ini ya, bukan made in Cina. Ada lagi gak yang keren? Coba. Ini soalnya modelnya hampir mirip-mirip semua. Keramik Jepang. Ya bonsai mania, pokoknya ntar nih bakal saya update di Instagram saya @jakartabonsaiart, di Instagram ya, jakartabonsaiart, sama di Facebook Rama Leihira, Leichira. Jadi kalau yang pengen beli potnya atau nanya stok gunting masih ada apa enggak, boleh langsung aja via Instagram atau Facebook. Terima kasih banyak bonsai mania udah nonton videonya sampai selesai, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman bonsai mania yang ada dimanapun berada.